Ya Allah, saya tidak mahu sekali dengan dengan ada penyanyi Indonesia. Tapi sekarang penyanyi itu pun dah bertunang. So semua orang macam, oh ya nak lagi sedih ya, ya nak lagi galau ya, ya nak baper ya. Tak, dia dah sampai juga. Dia dah sampai dah. Entah ya nak pun dah on the stand ya nak cakap. Ya nak banyak lagi impian yang cita-cita ya nak capai sebagai wanita belum berkahwin. So Yana nak fokus kepada ni dulu dan Yana tak menghalang dia untuk proceed. Akan lagi kena sama tunggu. Tapi sekarang ni berkenalan dengan Ali, Yana tak menutup hati Yana. Perancangan untuk berkahwin dalam masa terdekat ni tidak ada. tapi mengenali seseorang. Dekat sini alhamdulillah tak ada. orang Malaysia. Itu nantilah Yana. Yana memang daripada dulu, since very first time Yana masuk bidang ni pun, Yana bukan seorang selebriti straight away. Tak, Yana tak ada takdir Yana sebagai seorang artis selebriti pun waktu tu. Yana cuma pengacara yang juga buat kerja broadcast journalist. Cuma bila Yana dah pergi ke Indonesia, Yana dah balik, dah mula berlakon dan betul-betul berada dalam industri, baru Yana acknowledge yang Yana adalah seorang artis di Malaysia yang bekerja juga di Indonesia. Tapi in terms of my private life, Yana memang low profile about it. Sampai yang Yana berkenalan ke apa ke, memang tak pernah expose. And Yana nak orang kenal Yana based on kita punya prestasi dulu. Bila kita ada prestasi yang segunung ni dulu, kalau orang nak tahu yang lebih lanjut pasal kita tu, kita pun happy nak share. Tak nak orang kenal kita sebab gosip, tapi prestasi tu belum ada lagi. Belum lagi kita capai. So kalau dah ada benda tu, baru orang nak tahu siapa Yana, ada perancangan nak kahwin ke, lepas tinggal putus, itu baru comes later. Sebab Yana, I'm a very serious person tau. So Yana bukan yang macam be in a relationship sama dengan kenalan dengan seseorang tu just for have fun, macam tu. Sebab kita pun, kita faham, 28. 28, mana 29 jadi belum, masuk 3 series. Tapi perancangan untuk kahwin memang ada. Cuma not now, not in the near future. Sebab fokus tu masih yang kita punya. So belum 30. Macam Yana, jawapan Yana sentiasa sama je. Yana cakap Yana akan berkahwin 30, sebelum 30. Sebab for me, dalam tempoh 20-an ni adalah mengajar degree, cita-cita, impian untuk masuk dalam bidang ni untuk betul-betul root myself dekat sini dan juga dekat Indonesia. Yang benda sangat-sangat susah sebenarnya. Orang ingat nak jadi artis ni senang. Siapa boleh jadi artis? Memang betul dia jadi famous in one night. Boleh. 10 mata je boleh. Tapi macam mana you nak stay relevant? Macam mana you nak orang kenal you atas benda-benda yang bagus di dalam dunia? Yana rasa Yana lebih-lebih nak fokus dekat benda tu. Sebab tak nak jadi yang kenal sekejap and then terus senyap. Sebab tak ada prestasi, tak ada